Prediksi Real Sociedad vs Real Madrid 18 September 2017. Kecemerlangan Real Sociedad di musim ini akan langsung diuji saat tim berhadapan dengan sang juara bertahan, Real Madrid yang akan digelar pada Senin dini hari di kandang sendiri. Saat ini tim menjadi yang kedua setelah Barcelona yang mampu raih poin sempurna di 3 laga perdana musim ini dan hanya kalah selisih gol. Sementara di kubu tim tamu, Los Blancos akan berupaya raih poin penuh demi mendekatkan diri dengan sang rival abadi Barcelona yang saat ini selisih 4 poin dan tercecer di papan tengah klasemen. Highlight pertemuan kedua tim. Data dan fakta Real Sociedad dan Real Madrid. Dari total 43 kali pertemuan, Real Sociedad hanya mampu meraih 9 kemenangan, 9 kali imbang dan 25 kali menelan kekalahan saat menjamu Real Madrid. Namun dari 25 kekalahan tersebut, Sociedad hanya 10 kali mengalaminya di laga kandang. Di 5 pertemuan terakhir Real Madrid selalu raih kemenangan atas Real Sociedad di Santiago Bernabeu. Di 2 laga tersebut Madrid sukses mencetak 14 gol dan sementara tim lawan hanya mampu mencetak 2 gol. Di 3 pertemuan terakhir, Real Sociedad gagal mencetak 1 gol pun ke gawang Real Madrid. Terakhir Sociedad sukses mengalahkan Real Madrid pada 1 September 2014 silam dengan skor 4-2 di laga kandang. Zuruzeta sukses mencetak 2 gol di laga nanti, sementara Inigo Martinez dan Carlos Vela masing-masing mencetak 1 gol, setelah sebelumnya Sergio Ramos dan Gareth Bale sukses membawa Madrid unggul 2-0 lebih dulu. Real Madrid sukses raih kemenangan sempurna 3-0 saat menghadapi wakil Siprus, Apul Nicosia. Nama Cristiano Ronaldo sukses mencetak 2 gol di laga pertama babak fase grup Liga Champions Eropa musim ini. Sementara tim tuan rumah juga menjalani kompetisi tengah pekan saat raih kemenangan besar atas wakil Denmark, Rosenborg dengan skor yang cukup meyakinkan 4-0 di laga kandang pada laga perdana Europa League babak fase grup. Diego Llorente sukses mencetak 2 gol di laga ini. Di 5 laga terakhir, Real Sociedad hanya menelan 1 imbang dan 4 laga terakhir sukses raih kemenangan, dan tim sukses mencetak 16 gol dan kemasukan 4 kali. Sementara Real Madrid sendiri harus menelan 2 kali imbang atas Valencia dan Levante dan sisanya raih kemenangan di 3 laga lainnya. Real Sociedad menjadi tim paling produktif di 3 laga perdana La Liga dengan torehan 10 gol. Di laga ini Willian Jose akan menjadi andalan di laga nanti. Total dirinya sudah mencetak 2 gol dan 1 asis di musim ini. Sementara absennya Cristiano Ronaldo menjadi berkah tersendiri bagi Marco Asensio, total dirinya sukses mencetak 2 gol di ajang La Liga. Untuk rekor pelatih Real Sociedad, Yusi Bayo selalu menelan kekalahan saat jamu Real Madrid di 4 pertemuan. Namun beberapa nama utama punggawa Real Sociedad, Inigo Martinez, Michael Oyarzabal, Carlos Martinez dan Raul Navas dipastikan absen setelah mengalami cedera. Sementara dua punggawa Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan Marcelo dipastikan absen karena sanksi, serta Mateo Kovacic dan Karim Benzema dipastikan absen karena cedera.